اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين أعزني الله وإياكم، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ketujuh di bulan Ramadan, tujuh atau delapan, tujuh ya. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin pembahasan kitab Sahihul Qasas kisah-kisah yang sahih yang termuat baik dalam Al-Quran ataukah dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, ada beberapa hikmah dan faedah dari dikisahkannya kisah-kisah tersebut baik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataukah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Nah, dan tentunya seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang yang punya akal. Nah, maka di dalam kisah-kisah yang ada di dalam Quran maupun hadis Nabi, kita bisa mengambil pelajaran yang berharga di dalamnya. Dan pelajaran itu dapat dipetik dari orang-orang yang punya akal, bagi orang-orang yang punya pikiran. Maka mereka yang tidak dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pikiran yang baik, maka dia sulit untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Padahal di dalamnya memuat hikmah yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam surat Al-Qamar ayat 4 sampai 5, Allah berfirman, laqad ja'ahum minal amba'i ma fihi muzdajar hikmatun balighatun fama tughnin nudur. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran. Itulah suatu hikmah yang sempurna. Akan tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa pada kisah mereka itu ada hikmah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan dari sana nampak keadilan Allah Subhanahu wa taala dengan adanya hukuman yang ditimpakan terhadap orang-orang yang mendustakan agamanya. Nah, dan ini sebagaimana yang Allah terangkan dalam surat Hud ayat 101. Wa ma dzalamnahum walakin dzalamu anfusahum. Dan tidaklah kami menzalimi mereka
akan tetapi mereka lah yang mendzalimi diri-diri mereka sendiri. Fama agnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah min syai', kata Allah, karena itu tidaklah bermanfaat sedikit pun bagi mereka sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Lamma jaa amru rabbik, tatkala datang siksaan dari Tuhanmu. Nah, maka ini menerangkan bagaimana keadilan Allah. Orang-orang yang berbuat zalim tidak dibiarkan, akan diberikan balasan yang setimpal. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum kezaliman orang-orang yang berbuat kezaliman, sebagaimana Allah akan membalas orang-orang yang berbuat adil. Ini menunjukkan betapa dalamnya keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan juga di situ terdapat penjelasan akan besarnya dan luasnya karunia Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan pahala dan melimpahkan pahala kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dibalas dengan kebaikan dan akan dilipat gandakan oleh Allah. Inna arsalna alaihim hasiba illa ala lutin najainahum bisahar ni'matun au ni'matan min indina kadalika najzi man syakar. Sesungguhnya kami mengutus kepada mereka hasiba, yakni badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka. Illa ala lutin, kecuali keluarga Lut. Najainahum bisahar, yang kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing. Ni'matan min indina, sebagai nikmat dari kami, kata Allah. Kadzalika najzi man syakar, maka demikianlah kami membalas orang-orang yang bersyukur. Kaum Lut yang dibinasakan, sementara keluarga Nabi Lut yang beriman itu diselamatkan oleh Allah, dan itu balasan bagi orang-orang yang bersyukur. Nah, makanya dari hikmah-hikmah yang sangat mendalam dari adanya kisah-kisah tersebut, demikian pula sebagai hiburan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala menghadapi gangguan-gangguan yang ditimpakan oleh orang-orang yang mendustakan beliau. Inna arsalnaka bilhaqqi basyira wa nadira wa in min ummatin illa khala fiha nadir wa in yukadzibuka faqad kadzdzaba alladziina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat wa bizzubur wa bil kitabil munir. Sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad dengan membawa kebenaran, basyira wa nadira, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat melainkan telah datang kepadanya seorang pemberi peringatan. Dan mereka jika mendustakan engkau wahai Muhammad, maka sungguh orang-orang sebelum mereka telah mendustakan para nabi dan para rasul. Datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa keterangan-keterangan yang jelas, membawa zubur dan kitab-kitab yang terang benderang. Akan tetapi mereka lebih memilih kehinaan daripada kemuliaan. Nah, maka inilah beberapa hikmah dari kisah-kisah yang termuat di dalam Al-Quran maupun Nabi, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Maka di sini kita akan ambilkan satu kisah lagi, yang mana kisah ini mungkin sudah pernah kita dengarkan, atau bahkan mungkin sering kita dengarkan, yaitu kisah yang disebut di sini alladhi qatala mi'ata nafsin, kisah seorang yang membunuh 100 nyawa.
pembunuh 100 nyawa. Dan ini dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih. Nah, di mana di dalam kisah ini menceritakan seorang laki-laki yang dia telah melakukan dosa yang sangat besar, menumpahkan darah manusia, bukan satu dua orang, tapi bahkan sampai 100 orang yang melayang nyawanya karena sebab dia bunuh. Akan tetapi orang ini ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang dia lakukan, karena masih ada iman yang muncul di dalam hatinya. Ini yang membuat dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah taubatnya diterima oleh Allah? Maka kita akan lihat kisah ini dari awal sampai akhirnya. Diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kana fi bani Israel, bahwa dahulu ada dari kalangan bani Israel, ada dari kalangan bani Israel rajulun, seorang laki-laki, qatala tis'atan wa tis'ina insanan, yang telah membunuh 99 manusia. Dia bunuh 99 orang. Thumma kharaja yas'alu fa'ata rahiba. Lalu dia keluar suatu hari ingin bertaubat. Maka dia pun mendatangi seorang rahib, yaitu seorang yang dikenal dengan ahli ibadah, tetapi kurang ilmunya. Dia cuma beribadah tetapi kurang berilmu. Faqala lahu, maka orang ini berkata kepada si ahli ibadah tersebut, hal min taubah, dia ceritakan bahwasanya dia telah membunuh 99 orang, apakah masih ada taubat baginya? Qala la faqatalah, maka si rahib tadi, si ahli ibadah itu tadi mengatakan tidak ada taubat bagimu, karena dia tidak punya ilmu. Akhirnya dia berucap tanpa ilmu, katanya tidak ada taubat bagimu. Faqatalah, akhirnya orang tersebut membunuh si rahib tadi, si ahli ibadah tadi. Maka genaplah sekarang yang dia bunuh 100 orang. Faja'ala yas'alu, tapi subhanallah, muncul lagi penyesalan pada dirinya. Dia ingin bertaubat dan kembali. Maka dia bertanya, dia mencari orang yang berilmu lagi. Faqala lahu rajulun, i'ti qaryata kada wa kada. Maka tatkala dia mendatangi orang yang berilmu dan ditunjukkan kepada dia orang yang berilmu, ditanyakan kepada dia, hal min taubah, apakah ada taubat baginya? Maka orang yang berilmu tadi dengan ilmunya dia menjawab, naam, apa yang menghalangimu untuk bertaubat kepada Allah? Allah menerima taubat hambanya berapapun dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut, andaikan dia jujur, tulus ingin bertaubat kepada Allah. Maka orang ini pun senang, ternyata masih ada taubat bagi dia. Dia telah membunuh 100 orang, ternyata masih ada taubat bagi dia, dan Allah menerima taubatnya. Maka apa yang terjadi? Si alim ini berkata kepada orang tersebut, agar taubatnya betul-betul diterima, harus ada kesungguhan untuk bertaubat. Karena dosa yang dia lakukan bukan dosa kecil, dosa besar. Membunuh 100 orang.
Ini bukan dosa main-main. Maka si rahib ini berkata, "I'ti qaryata kada wa kada." Hendaknya kamu berhijrah dari tempatmu tersebut. Kamu pergi dari tempatmu, datangi negeri ini dan ini. Karena di sana ada manusia yang bagus, manusia yang baik. Kamu beribadah kepada Allah bersama mereka. Dituntun untuk hijrah dari tempatnya semula ke tempat yang lebih baik. Maka orang ini pun menampakkan kesungguhannya untuk bertaubat. Akhirnya dia pun pergi ke tempat yang ditujukan oleh si alim tadi. Dia jalan, di tengah perjalanan fa'adrakahul maut, kematian menjemput dirinya. Belum sampai dia di tempat itu, ternyata sudah meninggal duluan. Dia meninggal duluan. Maka apa yang terjadi? Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Datang kepadanya dua malaikat. Satu malaikat rahmat dan satunya lagi malaikat azab. Keduanya berselisih. Siapa yang berhak mengambil ruh orang ini? Masing-masing mengungkapkan argumennya. Malaikat rahmat mengatakan, "Innahu jaa'a ta'iban." Sesungguhnya dia datang mau bertobat kepada Allah. Malaikat azab juga berkata, "Oh, dia melakukan dosa, membunuh orang. 100 orang yang dia bunuh. Saya yang berhak membawanya." Akhirnya Allah Subhanahu wa taala utus malaikat yang lain untuk menjadi hakim dari dua malaikat yang berselisih ini. Dan ternyata apa? Fa auhallahu ila hadihi an tuqarrabi wa auhallahu ila hadihi an tubaadi. Maka malaikat tersebut memutuskan yang membawa ruh tersebut tergantung jarak mana yang lebih dekat antara tempat dia semula dengan tempat dia meninggal itu, atau tempat antara tempat yang dia mau tuju dengan tempat dia meninggal, mana yang lebih dekat, maka itu yang mengambilnya. Kalau yang lebih dekat ternyata tempat yang dia tuju, maka yang mengambilnya adalah malaikat rahmat. Tapi kalau lebih dekat tempat yang dia tinggalkan, berarti kurang kesungguhannya, yang membawanya malaikat azab. Maka diukurlah tempat tersebut, mana yang lebih dekat. Fa auhallahu ila hadihi an tuqarrabi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, mewahyukan kepada tempat ini, tempat yang dia tuju, untuk mendekat. Dan Allah wahyukan kepada tempat tinggalnya, tempat yang dia tinggal sebelumnya, untuk menjauh. Nah, maka apa yang terjadi? Qisu ma bainahuma. Sekarang ukurlah. Fa wujida ila hadihi aqrab bisibrin. Maka apa yang terjadi? Ternyata tempat yang dia tuju, negeri yang baik yang dia tuju, lebih dekat satu jengkal. Lebih jengkal satu jengkal. Fa ghufira lahu. Akhirnya dia pun diampuni oleh Allah dan dibawa oleh malaikat rahmat. Nah, ya sebenarnya dalam riwayat Bukhari tadi itu cukup ringkas ya. Kalau dalam riwayat Muslim agak sedikit panjang. Ya, tapi sudah kita gabung tadi maknanya sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim juga. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nah, dan hadis ini adalah hadis yang sahih ya, yang menerangkan kepada kita bagaimana seorang yang ingin bertaubat kepada Allah dan ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menerima taubat hambanya. Sehingganya seseorang tidak sepantasnya untuk berputus asa dari rahmat Allah. Jangan dia berkata, "Oh, dosaku sudah terlalu banyak. Tidak mungkin Allah mengampuni dosaku." Ini berputus asa. Dan Allah benci dengan sikap berputus asa seperti itu.
Iya. Seseorang bertobat kepada Allah dari dosa yang dia kerjakan. Dia melakukan perbuatan dosa, masih ada kesempatan. Karena taubat itu tidak akan terputus selama matahari belum terbit dari barat, dan selama nyawa belum sampai ke kerongkongan. Menunjukkan bahwa taubat itu akan terputus kalau matahari sudah terbit dari barat, menunjukkan bahwa kiamat sudah tiba, atau ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan. Makanya Nabi pernah bersabda, innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Allah itu menerima taubat hambanya selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan baru taubat, Allah tidak terima taubat yang seperti itu. Sudah tertutup pintu taubat. Nah, dan dari kisah ini juga menunjukkan bahwasanya manusia itu tidak ada yang luput dari yang namanya dosa dan kesalahan. Sealim apapun dia, sesoleh apapun dia, pasti akan jatuh dalam kesalahan. Makanya Allah berfirman dalam hadits qudsi, innakum tukhti'una billaili wan nahar. Kalian itu wahai manusia bersalah siang dan malam. Kullu bani adama khata'. Semua anak cucu Adam itu pasti punya salah dan dosa. Tidak ada manusia yang suci dari dosa. Nah, kita tidak dituntut untuk menjadi orang yang lepas dari dosa, karena tidak mungkin, mustahil. Tetapi yang dituntut dari kita, kalau jatuh dalam dosa, kita segera bertaubat. Iya. Makanya dalam hadis itu Rasulullah bersabda, wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mau taubat. Orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taibu anidzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tak pernah berbuat dosa. Nah, tobat itu diterima oleh Allah dengan 5 syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Betul-betul tulus dari dalam hatinya, pengen berubah, pengen tobat. Yang kedua, menyesal. Harus ada penyesalan. Orang yang tobat itu dia menyesal dengan perbuatannya yang terdahulu dari dosa dan maksiat. Yang ketiga, dia berhenti dari dosa yang dia lakukan. Maka dusta orang yang mengatakan tobat tapi tidak berhenti dari dosanya. Nah, ini namanya mempermainkan tobat. Dia berbuat dosa dan dia tinggalkan. Nah, maka orang yang bertobat dia mesti tinggalkan dosanya itu. Kemudian yang keempat, dia berazam, bertekad kuat untuk tidak lagi akan jatuh dalam dosa itu. Ada tekad kuat. Ya, sekalipun bukan artinya kalau misalnya ada orang yang tobat dari dosa kemudian dia ulangi lagi, Allah tidak terima tobatnya, bukan seperti itu. Manusia biar bagaimanapun, ya, ketika dia tobat dari dosa, bisa jadi dia akan mengulangi dosa yang sama. Ya, manusia memang seperti itu. Makanya tidak disyaratkan tobat itu betul-betul diterima tobatnya nanti kalau tidak pernah lagi dia mengulangi perbuatan yang sama. Itu bukan seperti itu tobat. Yang jelas dia tinggalkan dosa itu, kemudian ada keinginan kuat untuk meninggalkan itu. Kalaupun nanti suatu saat jatuh lagi, ya jatuh lagi, maka tobat lagi. Asalkan memang betul-betul apa? Ada keinginan, jangan di dalam hatinya, nah, nanti kalau ada kesempatan lagi, saya lakukan. Nah, ini tidak jujur, Allah tidak terima tobat yang begini. Kalau masih dalam hatinya ada niat, nanti ada kesempatan saya lakukan lagi dah. Nah, itu tidak jujur. Tapi kalau memang betul-betul tulus dalam hatinya, saya tidak mau lagi tinggalkan betul-betul itu. Tapi suatu saat tergoda lagi, melakukan dosa lagi, nah itulah keadaan manusia seperti itu. Banyak lupanya, banyak lalainya. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Dan syarat yang kelima, itu dia tobat selama masih ada waktu.
Jadi yang tadi kita jelaskan, waktu taubat itu terus diperpanjang selama matahari belum terbit dari barat dan selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Maka Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba. Nah, lihat kisah yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Bagaimana orang ini punya dosa yang bukan main-main, membunuh 100 orang. Ya, membunuh satu orang saja itu dosa besar. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'ana wa a'adda lahum 'adaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahannam. Kekal dia di dalam neraka jahannam itu. Allah murka kepadanya, melaknatnya dan menyiapkan azab yang besar untuknya. Itu membunuh satu orang. Apalagi ini sampai 100 orang. Jadi dosanya sangat besar. Dosanya sangat sangat besar. Tetapi subhanallah, hidayah itu di tangan Allah. Orang ini melakukan dosa seperti ini, tapi dia pengen taubat. Dan Allah beri hidayah dia untuk bertaubat. Nah, orang kalau bertaubat ya dari dosanya, ada penyesalan dalam dirinya. Tapi lihat orang ini, ketika dia membunuh 99 orang, datang kepada ahli ibadah, mau taubat sebenarnya, tapi dibuat kesal, dia bunuh lagi ahli ibadahnya. Padahal tadi sudah taubat, tapi dia ulangi lagi perbuatannya. Ini menunjukkan bahwa orang itu memang kalau sudah jatuh dalam dosa, itu kadang ya, dosa itu kayak jerat-jerat yang istilahnya sekalipun dia mungkin bisa lepas, tetapi masih ada membekas pada dirinya dan masih mungkin dia mengulangi dosa yang sama. Memang seperti itu keadaan manusia, dan dosa seperti itu sifatnya. Iya, makanya seseorang butuh jihad di dalam meninggalkan yang namanya dosa. Nah, sangat sulit memang, tetapi kalau dia betul-betul ada kesungguhan dari dalam hatinya, suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan bukakan jalan untuknya agar dia meninggalkan dosa itu. Nah, kemudian di dalam kisah tadi kita bisa melihat bagaimana keutamaan seorang alim dari ahli ibadah. Lihat si ahli ibadah tadi, dia kan sudah bagus beribadah, tetapi ketika ada orang bertanya kepada dia, dia jawab sembarangan. Apakah bisa taubat? Tidak ada taubat bagimu. Ini kan jawaban tanpa ilmu. Dari sini juga menunjukkan bahayanya orang berkata dalam urusan agama tanpa ilmu. Itu dosa besar. Dan lihat akibat dia berucap tanpa ilmu, akhirnya dia pun harus dibunuh karena kesalahannya juga. Harusnya yang namanya taubat itu selalu dibuka oleh Allah. Tidak ada yang namanya tidak ada taubat bagimu. Itu lancang kepada Allah. Makanya ada kisah lagi yang mirip dengan ini. Jadi ada dua orang yang dia ini berteman, tapi satunya orangnya taat, yang satunya ahli maksiat. Satunya taat, satunya ahli maksiat. Kawannya yang taat ini selalu mengingatkan kepada yang bermaksiat supaya taubat. Taubat kau, taubat. Jangan melakukan dosa lagi. Taubat kau, taubat. Tetapi orang ini tidak peduli dengan nasihat kawannya tersebut. Terus dia melakukan dosa. Sampai suatu hari dia lihat kawannya tadi melakukan perbuatan dosa. Temannya yang ahli ibadah tadi, yang ahli ketaatan tadi, dia lihat kawannya ini masih saja berdosa, melakukan perbuatan dosa. Maka dia berkata, "Wallahi la yaghfir lakallahu abada." Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu selama-lamanya. Dia berkata seperti itu. Apa yang terjadi? Di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dua orang ini.
Kemudian Allah tanya kepada si ahli ibadah, atas dasar apa kamu mengatakan bahwa dia tidak diterima taubatnya? Orang ini tidak bisa menjawab. Dia berucap tanpa ilmu. Akhirnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa si ahli maksiat, memasukkan dia ke dalam surga, mengampuni dosanya, sementara si ahli ibadah dimasukkan ke dalam neraka. Gara-gara apa? Berucap tanpa ilmu. Lihat bahayanya orang berucap tanpa ilmu ini. Jadi orang kalau dalam urusan agama itu enggak bisa dibuat main-main. Iya. Kalau dalam urusan dunia saja orang tercela kalau dia menangani sesuatu yang bukan ahlinya, bukan bidangnya di situ. Itu tercela. Itu dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan agama. Seorang kalau enggak tahu, maka dia bilang wallahu a'lam. Ana tidak tahu. Tanyakan kepada yang lebih berilmu. Seperti itu. Kalau dia berucap ya tanpa ilmu, ini membinasakan dirinya. Ini membinasakan apa? Membinasakan dirinya. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Baik. Maka keutamaan orang yang berilmu itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada yang tidak berilmu. Makanya kata Nabi, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang alim dibandingkan orang yang tidak alim, yaitu ahli ibadah tapi tidak alim, itu seperti perbandingan bulan dengan seluruh bintang-bintang yang ada. Itu perbandingan orang alim dengan ahli ibadah, seperti bulan dengan bintang. Bagaimana itu? Kok Nabi bandingkan seperti bulan dan bintang? Itu sangat pas sekali. Bagaimana kiasnya Nabi orang alim dengan ahli ibadah? Orang alim itu dikiaskan seperti bulan. Kenapa? Karena cahayanya itu sampai ke bumi, menerangi untuk semuanya. Kalau cahaya bulan, apa cahaya mata, cahaya bintang tidak seperti itu. Dia hanya menyinari untuk dirinya dan sedikit di sekitarnya. Ya kan? Itu cahaya bintang. Itu ahli ibadah. Dia hanya bisa menghiasi untuk dirinya, tapi orang lain belum tentu. Kalau alim, dia seperti bulan, menghiasi dirinya dan juga untuk orang-orang lain. Nah, maka ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Baik. Kemudian juga di dalam hadis ini, di dalam kisah ini terdapat dalil akan luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertobat bagaimanapun dosanya. Lau balagat dunubuka ananas sama sumastaghfartani ghafartulak. Andaikan kau datang kepadaku, kata Allah, dengan membawa dosa sepenuh langit, setinggi langit, niscaya aku akan ampuni dosamu. Andaikan kau mau bertobat. Andaikan kau mau bertobat. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka orang yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu mulia, dan dia akan lebih diangkat derajatnya. Perhatikan Nabi Adam alaihi salam. Beliau pernah berbuat dosa, memakan buah yang terlarang. Apa yang terjadi? Allah keluarkan Nabi Adam dari surga bersama istrinya Hawa. Tetapi keduanya bertobat. Adam dan Hawa bertobat. Dan mereka berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, sungguh kami telah menzalimi diri-diri kami. Apabila engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami dan merahmati kami, niscaya kami termasuk dari orang-orang yang merugi. Ini doanya Nabi Adam dan Hawa. Apa yang terjadi? Allah terima taubatnya. Dan disebutkan bahwa Allah semakin tinggikan derajatnya Nabi Adam dari sebelum dia melakukan dosa. Bayangkan. Jadi kedudukan Nabi Adam setelah dia bertaubat itu lebih tinggi daripada sebelum dia berbuat dosa. Inilah hikmah Allah mengapa ada syariat taubat itu, untuk semakin meninggikan derajat kita ternyata. Nah, maka
taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dari perkara yang dituntut oleh setiap muslim dan muslimah. Jangankan dia tahu bahwa dia berbuat dosa, dia tidak tahu saja berbuat dosa, itu kita disyariatkan untuk bertaubat, disyariatkan untuk beristighfar. Dalam keadaan mungkin kita tidak tahu dosa apa sekarang saya lakukannya. Karena yang namanya dosa itu kadang dilakukan oleh seseorang, bisa jadi dia tidak sadar, bisa jadi dia tidak tahu dia telah berbuat dosa. Nah, maka ini dari perkara yang hendaknya kita perhatikan. Kalaulah dalam keadaan kita tidak tahu berbuat dosa atau tidak, tetapi kita dituntun untuk bertobat, apalagi dalam keadaan kita tahu bahwa kita telah berbuat dosa, maka tentu lebih harus lagi untuk kita bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini dari perkara yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan kisah ini. Kemudian yang terakhir ya, di dalam kisah ini terlihat bagaimana hikmah Allah Subhanahu wa taala. Terlihat bagaimana hikmah Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini. Di mana orang ini ketika dia mau bertaubat itu tidak sekedar ucapan di lisan saya taubat. Tetapi harus apa? Harus ada kesungguhan. Makanya dia disuruh hijrah. Itu salah satu bentuk usaha dia untuk bertobat. Orang kalau misalnya tahu bahwasanya dia di lingkungan ini tidak baik, ya, maka untuk betul-betul dia bertobat itu dia hijrah dari lingkungan itu. Walaupun mungkin berat bagi dia untuk meninggalkan lingkungannya, tetapi dia lakukan itu semua karena Allah. Niscaya Allah akan ganti yang lebih baik. Makanya Nabi pernah bersabda, "Man taraka syai'an lillah, awwadahu Allahu khairun min." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Andai kan kita yakin. Tetapi banyak orang tidak yakin. Ini yang jadi masalah. Iya. Maka ini dari perkara yang harusnya kita perhatikan. Naam. Dan seseorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, itu harus dengan kesungguhan. Bertobat dengan kesungguhan. Tidak sekedar ucapan di lisan saya mau taubat, tetapi betul-betul dia lakukan amalan-amalan yang bisa menyempurnakan istighfar dan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan membuka taubatnya. Ya, terlebih kalau dia lakukan di waktu-waktu yang mulia Ramadan, itu bulan ampunan. Ya, maka semestinya kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang kelak akan diampuni oleh Allah selepas bulan Ramadan, dalam keadaan dosa kita telah dicuci, dibersihkan, dan yang tersisa adalah amal saleh yang kita harapkan dengannya pahala dan surga di sisi Allah. Demikian mungkin yang bisa kami paparkan dalam kajian pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.